Hubungan antara Rusia dan Belarusia tampaknya semakin erat. Keduanya bahkan bekerja sama mengatasi sanksi yang dijatuhkan negara Barat ke Rusia. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko buka suara terkait sanksi yang dijatuhkan oleh Barat. Lukashenko menyebut negaranya dan Moskow sebagian besar berhasil mengurangi dampak sanksi Barat. Efek negatif yang dikehendaki Barat pun diyakininya tak berpengaruh. Ia bersama Presiden Rusia Vladimir Putin memuji kinerja spesialis sanksi kedua negara itu lantaran bekerja dengan sangat baik. Diketahui Amerika Serikat dan sekutu UE-nya telah memulai embargo besar-besaran terhadap Rusia dan Belarusia. Menanggapi hal itu, Lukashenko menyebut apa yang dilakukan Barat sebagai tindakan primitif. Bahkan sanksi tersebut akan menjadi bumerang Amerika dan UE. Presiden Belarusia ini menilai pihaknya maupun Rusia tak pernah memulai perang ekonomi dengan Barat. Akan tetapi negara Baratlah yang lebih dulu mengawalinya. Bahkan menurutnya, Barat memulai perang proksi melawan Rusia. Informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.